Pilpres 2019 masih ada tahapan lainnya yang harus diikuti peserta pemilu. Koalisi mereka menandatangani dokumen KPU sebagai syarat yang harus dilengkapi untuk mendaftar Pilpres. Calon pemimpin kepala daerah masih harus menunggu hasil resmi dari lembaga pemilihan umum. Telah melakukan pemilihan serentak. Meyakini pelan tapi pasti demokrasi kita akan semakin baik. Bareng sama ibu, Pak. Di pemilihan umum. Rekapitulasi hasil perhitungan suara akan dilaksanakan hingga 9 Juli mendatang. Pak, kandil yang akan kita pilih sebagai ketua RT yang baru siapa saja? Kita butuh pemimpin yang siap memimpin kita. Jadi siapa yang bersedia menjadi ketua RT? Baiklah, bila diperkenankan saya siap menjadi ketua RT yang baru. Saya saja mau siap untuk memimpin desa ini. Lalu siapa lagi yang akan menjadi pemimpin kami? Pak Soman, saya juga siap untuk menemban amanah menjadi ketua RT yang baru. Saya siap menjadi kandidat ketua RT yang baru. Bagus, sekarang kita punya dua kandidat untuk calon ketua RT apa itu? Kapan punya ketua RT diadakan? Tapi, apa tidak sekarang ya? Prinsip-prinsip tertentu. Dengan cara Anda menyiap saya, Anda melanggar prinsip demokrasi yang diantaranya adalah jaminan HAM dan pemilu yang jujur. Maaf, saya tidak bisa menerima pemberian ini. Ayolah Bu, saya mohon. Maaf, saya pergi. Dan yang ketiga, saya akan meningkatkan keamanan lingkungan RT ini dengan pembangunan pos kamling dan sis kamling secara bergiliran. Keempat, saya akan membuat saluran air baru dan memperlebar sungai agar tidak terjadi banjir. Dengan cara apapun, asalkan kalian untuk saya menjadi ketua.
untuk mensejahterakan warga yang ada di kampung kita ini agar dapat hidup lebih sejahtera dan makmur dengan membuat kebijakan yang dapat menguntungkan warga semuanya. Baik para warga, para kandidat telah selesai mengkampanyekan visi-visinya. Sekarang kita langsung ke pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Kok saya nggak yakin ya kalau Bu Najwa memang benar-benar mau jadi ketua RT? Kepada Allah dan semua warga yang telah memilih saya, insya Allah saya akan menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Baiklah, kita tutup saja acara ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum. Andai saja waktu itu ibu mau menerima uang saya, pasti saya akan menjadi ketua RT. Waduh, maaf bu, hasil yang buruk berawal dari niat yang buruk. Niat ibu saja sudah mau menyuap saya. Ya, seperti inilah hasilnya. Jangan golput! Terima kasih telah menonton video kami dan jangan golput!